Bukan hiu makan tomat. Mari kita pantau pemasangan girder kereta cepat. Oke teman-teman, pantau terus channel YouTube saya untuk video-video infrastruktur. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Oke, lanjut. Mantap. Kometo girder transporter sudah menghidupkan mesin dengan girder terpasang di atasnya, siap untuk disampaikan ke launcher di sana, tepat di samping Mipo Mall, Kota Bandung, daerah Popo. Nah, mesin sudah dihidupkan teman-teman. Tidak lama lagi akan bergerak launcher transporternya. Sirine sudah berbunyi. Girder transporter sudah mulai bergerak mendekati launcher. Nanti akan ada video khusus dari udara di video selanjutnya. Girder sudah berada di bawah launcher. Sudah lebih dari setengahnya. Oh, baru setengahnya. Tinggal setengah jalan lagi. Oh, berarti sampai sana. Nanti dari sana langsung diangkat oleh launcher ke atas pilar itu ujungnya. Girder mulai diangkat. Tuh, lihat. Bagian depannya sudah terangkat. Tuh. Sudah terangkat bagian depannya oleh launcher. Nah, persiapan di pilar yang akan jadi pijakannya. Sudah terangkat. Kalau dilihat-lihat ternyata panjang girdernya berbeda teman-teman. Nah, yang udah terpasang itu ada indikasinya, yaitu paralon di bagian atas girder. Yang sudah terpasang itu jumlah paralonnya 8. Sementara yang ini yang masih di atas jumlah paralonnya cuma 6. Berarti itu indikasi bahwa panjang girdernya itu beda-beda. Nah, ada paralon tuh. Itu 6 tuh, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Sementara yang bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti beda-beda. Cukup lama sekali ini nunggu pemasangannya. Para karyawan Miko Mall juga lagi nonton tuh dari dalam terlihat. Nah ini girder mulai meluncur. Terlihat gak teman-teman? Tuh mulai meluncur mendekat ke atas pilar itu. Sengaja saya tidak pakai fitur timelapse biar jelas videonya. Tuh terlihat meluncur sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Makin dekat, makin dekat. Nah, teman-teman, girder sudah tepat berada di tengah-tengah kedua pilar dan tepat berada di tengah-tengah badan launcher, siap untuk ditaruh ke atas girder. Nah, itu transporternya sudah kosong. Biasanya sore nanti meluncur lagi ke casting yard diisi girder baru. Nah teman-teman, girder mulai diturunkan sedikit demi sedikit ke atas pilar. Terus turun sedikit demi sedikit. Ini girdernya pendek loh. Indikatornya dari paralon. Yang ini 6 paralon, yang itu yang sudah terpasang 8 paralon. Terus turun. Girder terus semakin ke bawah. Sudah setengah jalan dari atas. Tuh, terus ke bawah. Terus turun sedikit demi sedikit. Semakin ke bawah lagi. Sudah lebih dari setengahnya dari atas. Dan tinggal sekitar 1 meteran lagi. Masih ada petugas di bawah sana. Lagi.
sengaja saya tidak menggunakan time lapse biar jelas videonya. Sedikit lagi